Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi dari lokasi EKP Langkalan atas sebuah mobil Puso yang mengangkut bahan kertas seberat 27 ton mengalami patah as sejak dari pukul 03.40. Kendaraan tersebut semula akan berbelok ke arah SPBU Jimbrong, namun demikian tertabrak dari belakang sehingga roda belakang baik sebelah kiri maupun sebelah kanan mengalami patah as. Dan saat ini Kapolsek mengambil langkah untuk minta bantuan dan koordinasi dengan pemilik daripada kren mengangkat dan mengevakuasi kendaraan Puso yang mengalami laka lantas tersebut. Ya, ini adalah arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta. Kepadatan terjadi bahkan sudah menggunakan jalur arah Jakarta-Cirebon, di mana kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Cirebon diputar masuk ke SPBU. Ya, ini adalah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Cirebon dimasukin ke area SPBU, puter. Sementara saat ini sedang proses untuk evakuasi kendaraan Puso. Kondisi seperti ini.